kini Indonesia. Peninjauan rumah khusus nelayan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah membangun sebanyak 204 unit rumah yang disediakan bagi para nelayan yang berada di Kabupaten Pangandaran. Jokowi menambahkan, "Kita ingin memperbanyak tetapi lahannya belum ada. Ini tugas Pak Bupati dan Pak Gubernur. Kalau ada, kita akan membangun perumahan untuk nelayan yang seperti ini, yang kita harapkan lingkungannya baik. Ke tempat kerjanya hanya sekitar 2 km saja." Presiden Jokowi juga memastikan pembangunan rumah khusus nelayan serupa itu tidak hanya dilakukan di Pangandaran saja. Kedepannya, nelayan di daerah-daerah lainnya akan berkesempatan untuk memperoleh akses perumahan yang sama. Pada tahun 2015 hingga 2016, pemerintah telah membangun sebanyak 104 unit rumah yang berada di Desa Masawa, Kecamatan Cimerak. Setahun setelahnya, sebanyak 50 unit rumah khusus nelayan dibangun di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran. Adapun pada tahun ini, pemerintah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan yang berlokasi di Desa Pangandaran. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Kini Indonesia bangga.